dituding operasi plastik. Perubahan wajah Lesti Kejora bikin kaget. Belakangan ini nama penyanyi dangdut Lesti Kejora tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi setelah dirinya dinyinyiri oleh netizen karena dianggap telah melakukan operasi plastik. Ya, seperti diketahui, kini wajah biduan asal Cianjur, Jawa Barat ini berubah sangat drastis. Lesti pun tambah cantik dan putih. Berbeda dari 6 tahun yang lalu saat dirinya masih berjuang dalam ajang pencarian bakat. Baru-baru ini tiba-tiba foto masa lalu Lesti Kejora membuat heboh. Pasalnya dalam foto yang diunggah dalam akun Instagram salah satu klinik kecantikan. Dalam unggahan itu tampak parasa Lesti yang dulu dan sekarang. Wajah Lesti Kejora sekarang tampak jauh berbeda dengan yang dulu. Perubahan yang nyata banget dan cantik. Kali ini kita mau kasih lihat metamorfosisnya kakak Lesti Kejora setelah melakukan serangkaian treatment yang ada di Akeom Klinik Derma Pro Jakarta. Perubahan yang terlihat nyata lebih glowing juga sehat, dan wajah terlihat proporsional dan sempurna, tulis akun itu. Unggahan akun kecantikan itu langsung dibanjir komentar dari warganet hingga para penggemarnya. Banyak dari mereka yang kaget dengan perubahan wajah Lesti. Apalagi di bagian dagu yang lebih runcing. Ada pula yang nyinyir bahwa Lesti Kejora lakukan operasi plastik. Rupanya perubahan dagu Lesti Kejora ini hanya karena perawatan botox. Ih, operasi plastik ya tuh, tulis netizen. Oh, botox makannya kok dagunya berasa lebih runcing. Ternyata bisa bikin runcing juga, kata lainnya. Masih muda udah di botox, emang fungsinya buat apa kakak, imbu lainnya. Udah habis berapa ratus juta tuh, tandas lainnya.